much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Do what you do, and it hurts. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Halo Car Radio Lovers, kembali lagi bareng saya Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kita lagi berada di tuning pit-nya Niki Motor ya. Saya baru selesai tuning mobil Honda Brio ini. Mobil ini datang ke workshop kita sekitar sebulanan yang lalu, sudah punya two-way. Saat itu kita kasih planning untuk upgrade ke three-way ya. Dan waktu itu langsung kita kerjakan, two-way-nya sudah existing, kita bikinin pilar, kita tambahin sepasang mid-range dan prosesor 8 channel ya. Nah, kira-kira sebulan berikutnya ya, kemarin ini, saya diminta untuk mengupgrade, naik kelasnya cepat juga ya. Jadi saya diminta untuk mengupgrade tweeter sama midbus depannya, sehingga tweeter sama midbus lamanya bisa pindah ke tengah. Jadi konsepnya mobil ini adalah front sama rear seat listening position ya. Oke, jadi depannya three-way, tengahnya two-way, sama belakangnya ada subwoofer satu. Nah, uniknya mobil ini kita pakaiin dua buah prosesor. Satu buah prosesor 8 channel untuk setting suara depan, three-way plus sub, yaitu kita sebut main speaker ya, speaker utamanya. Nah, prosesor kedua adalah yang 6 channel. Ya, 6 channel built-in dengan 4 channel amplifier untuk mendrive speaker tengah, yaitu two-way full active. Yuk kita lihat yuk, saya mau kasih lihat dulu instalasi subwoofer di belakang bagasinya Brio ya. Nah, kita punya konsep functionality, jadi fungsi mobil nggak berubah sama sekali, tapi bagaimana caranya supaya jadi ada subwoofer gitu. Yuk kita lihat. Nah, ini dia guys, ini adalah desain trunk kita yang sangat simple. Dia jatuhnya tetap rata, lantainya agak naik sedikit, sekitar bangsa 12 cm lah ya, sekitar 12 cm, 10-12 cm lah, untuk mengejar volume boxnya ya. Nah, ini box subwoofernya bagaimana? Ayo. Subwoofernya ada di dalam sini guys. Oke. Kita memakai Zvox ZS1024, double coil, double 4 ohm ya. Kenapa saya pilih subwoofer ini? Karena displacement magnetnya agak tipis ya, sehingga ramping subwoofernya. Nah, bisa kita desain dengan box seperti ini. Nah, ini fungsi ban serep tetap berfungsi ya guys. Begitu saya angkat capnya, jadi fungsional mobil tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ini grill sama tutup subnya rapi lagi. Nah, selain itu kita bikinin konsol juga di sini. Kita bisa taruh dongkrak di sini atau tools di sini untuk menyimpan peralatan yang sering dibawa-bawa di mobil ya. Nah, itu dia penampakan trunknya ya. Kita lihat ke dalam yuk. Oke, sekarang saya udah di dalam mobil Honda Brio. Modifannya sih oke juga nih mobil. Joknya udah dimodif, udah ditrim ulang ya. Joknya, konsol boxnya. Kita bikin konsep pilarnya itu off-axis ya, American style. Saya sebut American style karena saya sering melihat model ini, model pilar ini di installer luar. Awalnya dulu saya nggak berani bikin begini karena secara teori kan pasti suaranya gepeng ya, karena arah speaker kiri sama speaker kanan itu beda banget. Yang kanan off axis banget, yang sebelah kiri rada on axis karena menghadap langsung ke audience ya. Nah, dulu saya nggak berani bikin pilar model ini, meskipun saya seneng ya, karena
secara otomatis kan itu menghindari blind spot ya. Dia bisa rata ke pilar sehingga tidak perlu di angle gitu. Tapi dulu kita nggak berani bikin karena secara teori suaranya akan pasti aneh, antara kiri sama kanan pasti tonalnya akan beda beda sekali gitu. Apalagi kalau dulu belum ada zamannya kita tune pakai prosesor ya, itu pasti problem banget ya. Nah, kita mulainya dari nyoba-nyoba Toyota Fortuner VRZ ya. Karena VRZ itu udah ada tweeter, posisi tweeter yang on axis sama mid bass ya. Nah, mid range-nya kita coba bikin seperti begini, mengarah ke samping ya. Jadi saat itu awalnya kita memang kesulitan banget. Tapi turns out banyak teman-teman yang demen model kayak begini karena looks-nya lebih mendekati OEM ya, lebih mendekati asli dan nggak blind spot, itu yang paling penting ya. Karena audio itu lama-lama supaya orang pengen masang audio tapi tetap nggak mengganggu, bagaimana sih caranya gitu. Nah, tuning, akhirnya awalnya kita memang kesulitan banget, suaranya kok aneh banget ya, vokalnya yang kiri tegas, yang kanan kok hilang gitu vokalnya. Wah, kesulitan banget deh awalnya. Tapi setelah makin banyak mobil yang kita bangun dengan perkembangan cara tuning juga ya, lama-lama akhirnya kita dapetin bagaimana bikin tonalnya antara kiri dan kanan tuh bisa sama gitu. Nah, itulah asal-muasalnya. Sekarang kita bikin pilar seperti ini, off axis juga udah nggak jadi masalah gitu. Oke, okay? Nah itu sekilas mengenai pilar model off axis ya. Nah, ini spek mobil ini, depannya three-way. Three-way-nya pun dicampur ya, jadi tweeternya pakai ScanSpeak D3004/602000, mid-range-nya pakai Fox ya, Fox yang FR3KV. Nah, mid-bass-nya juga pakai ScanSpeak 18W Discovery Series. Oke. Okay. Nah, tadinya tweeter sama mid-bass depannya adalah Helix two-way. Helix-nya sekarang pindah ke baris tengah, jadi untuk second row gitu. Nah, untuk prosesornya, untuk ngatur yang suara depan ini, kita pakai Zephoq ZP8.4M. 8 channel prosesornya, sebagian signal dibuang ke power amplifier Helix D4 ya. Nah, untuk subwoofernya saya percayakan ke Helix D1. Jadi amplinya kembar ya, pakai Helix ya. Subwoofer pakai dari Zephoq ZS1024 ya. Ukuran 10 inch. Kita bikin flat di bagasi ya. Prosesornya kan hanya 8 channel. Kita tambahkan satu buah prosesor yang 6 channel besutan dari Zephoq juga, ZP6.4M. Oke. Okay. Jadi lengkap sudah channel di mobil ini untuk mengatur ke semua speakernya. Semuanya full aktif. Tidak ada main pasif sama sekali. Oke. Okay. Tanpa panjang lebar, kita dengerin hasil suaranya, guys. Comment and script chap, script, script, script chap, 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 script chap, script chap. Script chap.
Nah, itu dia guys, hasil suaranya di mobil Brio ini dengan 3-way depan, 2-way tengah yang hidup bareng semua ya. Meskipun speaker belakangnya juga hidup, dia tidak sama sekali tidak mengganggu staging depan. Kenapa? Karena udah kita tuning, udah kita alignment semua speaker yang ada di sini sehingga dia menjadi satu kesatuan. Jadi cuma ada suara left atau right gitu. Jadi stereonya benar-benar stereo imagingnya main banget, dan meskipun speaker tengah bunyi, dia tidak mengganggu staging depan. Tetap full staging depan masih dapat gitu. Sedangkan saat kita pindah duduk ke belakang, suaranya nggak kosong-kosong banget karena yang speaker tengahnya juga ikut main gitu. Nah itulah menariknya ya, dengan teknologi tuning yang baru kita bisa mengcompile semua speaker, mengcompile semua perangkat yang ada di mobil, kita bisa keluarkan secara optimal gitu. Notabene mobil ini juga memakai head unit yang bukan head unit canggih ya, yang output suaranya istimewa gitu. Ini hanya pakai Android Cina ya, merek Nakamichi ya. Jadi tidak spesial, tapi suaranya oke banget hasilnya guys. Nah, jadi Anda bisa dengar sendiri ya, kan kita udah kasih dengar ya tadi ya. Jangan lupa Anda kasih komen di komentar di bawah ini ya, karena itu buat kita sangat berharga. Komen Anda artinya Anda memperhatikan, kami sangat menghargai karena Anda kasih komen artinya Anda nyimak video kami. Jadi kita sangat menghargai. Komen Anda akan selalu pasti kita balas, kita jawab pertanyaannya. Jika Anda pengen konsultasi, langsung aja ke hotline Niki Motor. Ada hotline 1, hotline 2 ya. Nah, oke. Demikian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di review mobil berikutnya. See you guys. Dah.